Halo, halo, hai, selamat pagi. Selamat pagi Sobat Tempe. Balik lagi di Tempe Gaming. Kita live kali lagi ya, live Sakura School Simulator. Karena hari Minggu, kali lagi ngapain nih guys? Kita absen dulu ya, ada Nazmi Gaming. Hai Bang, halo juga, ada Rafar dan Abiu dan Iksan. Hai juga, Daisa Channel. Halo semuanya, halo, hai. Maaf, jarang lihat aku sibuk, waduh. Oke guys, hari ini Bang Tempe balik lagi mau review ID ya, termasuk ID kiriman kalian guys. Jadi buat kalian yang punya ID atau punya rekomendasi ID dari teman kalian kek, atau dari siapapun yang punya ID yang kayaknya oh ini keren nih kalau di review sama Bang Tempe ya, kirim aja ya, langsung kalian komen di bawah. Halo Caca, halo Bang Tempe, selamat pagi. Ada Pianistik GS1, halo Bang, halo juga. Ada Sakimiu, ada siapa lagi tuh, Midori, wah namanya keren-keren ya. Rizky Apriliani, ada Rina, siapa tuh, Rania Alia. I'm up. Oke, thank you. Hai Bang, maaf aku jarang melihatnya karena aku sibuk lali. Aduh, sibuk banget nih mereka teman-teman guys ya. Oke guys, jadi kita bakalan mainin game Sakura School Simulator kali ini ya. Versi China juga ada Bang? Ada dong, versi China juga ada guys ya. Jadi buat kalian yang masih belum dapat versi China, ya nggak apa-apa, udah berusaha download, udah berusaha cari di Google, udah coba cara ini, cara itu, tetap nggak bisa, sabar guys, sabar ya. Kalau masih ngotot, ya kalau masih ngotot, nanti Bang Tempe usahain lah biar kalian juga bisa merasakan. Gue nggak bisa download Sakura versi China. Loh, kenapa guys? Siapa yang sampai sekarang masih belum bisa download Sakura versi China? Kemarin tuh banyak yang takut ya, takut kalau nanti kalau dia download Sakura versi China, nanti malah HP-nya error. Ternyata enggak ya, aman-aman aja. Halo Nexon, halo juga semuanya guys ya. Dan ada Su, apa tuh, Su Aida Asyami. Halo Bang, halo juga Intan. Bang mabar versi China sama aku ya Bang. Yang versi dulu itu ada guys ya, yang versi berapa itu? Itu dulu jadul banget tuh, ada guys ya. Nih Bang ID-nya, nah dikirimin Daisa nih. Ada ID baru yang bakal kita review guys ya. Oke guys, kalian kan belum pernah lihat ya, kalau geng Yakuza Momogami kita satuin sama Yakuza Office Himawari. Nanti kita pindahin guys ya. Jadi kita misinya coba itu dulu ya. Kita akan coba langsung ke sini guys ya. Bentar, mana nih? Kita cari mobil pickup dulu lah di ini Upil Mart. Biasa. Kita cari ke Upil Mart dulu di sini. Waduh, baru udah diomongin udah muncul guys ya. Ini harus kecepatan tangan guys. Kita kecepatan tangan. Ayolah, dapat guys. Yang gak punya kecepatan tangan gak bakalan bisa guys nangkep mobil pickup kayak gini. Nah oke guys ya, kita ambil nih buat jaga-jaga. Nanti kita mau pindahin nih markas gengnya Yakuza Momogami. Kita suruh dekat ke Yakuza Himawari guys. Nanti kita taruh tengah-tengah markas itu. Apa yang bakal terjadi? Apakah geng Yakuza Momogami bakal digebukin apa enggak ya guys ya? Bang Tempe juga belum tahu, belum pernah nyoba. Ini aduh loh. Ya, ini mobil ringan banget guys ya. Ini mobil apa kaleng kerupuk ya guys ya? Ini ringan banget tuh. Tuh tahu enggak? Ini ringan banget nih, apalagi kalau enggak ada muatannya itu. Oke, sabar dulu guys. Ush, hampir aja. Cuma jengkal berapa meter ya? Enggak sampai meter senti kali guys tadi guys. Bahaya banget di astaga tuh kan. Ya ampun, belok dikit langsung gitu guys. Oke, mana-mana langsung mana Daisa Channel. Oke, ini ID-nya guys ya, kita review dulu ID-nya. Kita keluarin dulu props ID-nya guys. Kita search by props, kita masukin ID. Yang pertama bakal kita review buat kalian semua, bagi-bagi review ID guys ya. 5016 ini ID apa kira-kira dari Daisa aja. 742 77 338 49. Ya oke guys, jadi kalau kalian nyiapin ID jangan sampai salah ya guys ya. Park Lato Lato buatan Daisa Channel, Daisa Sakura, Daisa Sakura. Park Lato Lato, Park Lato Lato, Taman Lato Lato maksudnya guys ini. Taman Lato Lato. Taman Lato Lato kayak gimana guys. Absen dulu guys, absen dulu. Fitriani ya, halo semuanya, halo juga ya.
Oke, Lu Satrias ini. Oke, halo juga semuanya guys ya. Oke guys, ini ada Taman Lato-Lato. Waduh, Taman Lato-Lato. Kira-kira Lato-Latonya bisa dimainin kagak guys? Wah, penasaran nih guys ya. Yuk kita ke Taman Lato-Lato. Lokasinya di park guys. Lokasinya di park. Siapa yang punya duit banyak nih? Duit Bang Tempe banyak tuh, 505 ribu yen ya. Gak mau banyak nget guys. Gimana caranya kalian harus dapetin ya, biar bisa buat ngapa-ngapain tuh duit segitu guys. Nah ini Taman Lato-Latonya guys. Jadi ini ada lato-lato raksasa. Ini terbuat dari cor-coran guys, jadi gak bisa dimainin ya untuk sementara. Nah ini nempel di tembok nih guys. Tuh ini ada warna hijau sama warna ungu guys ya. Ini antara perpaduan ungu sama purple di purple ya guys ya. Tuh terus ini ada semacam gapura gitu. Gerbang lato-lato juga guys. Ada sama welcome. Welcome to dunia lato-lato, tolatole guys. Nah di sini guys, kemarin Bang Tempe mau bikin lomba lato-lato ternyata dirusuhin guys sama bocah-bocah FF guys, bocil-bocil FF itu. Nah kalau ini warnanya sama merah semua, merah dua-duanya merah nih guys. Ini kurang nih guys, ini harus dikasih cincin ini di atasnya ini. Biasanya kan ada cincin itu buat pegangan tuh, biasanya kan ada ya guys ya. Nah baik, sekarang kita coba masuk ke sini guys ya. Sebelah kanan ini ada mobil yang parkir. Ini mobilnya siapa guys ya? Gak ada orangnya, ada 3 mobil tapi orangnya gak ada. Jangan-jangan mobil setan ini guys. Oke guys ya, ini untuk memberi kesan rame aja guys mobilnya. Oke, jangan berpikir aneh-aneh guys, gak ada setan di Sakura School Simulator, adanya cuma editan ya. Semua orang pada kreatif guys ya, bikin horor hantu apa misteri horor di Sakura School Simulator. Oke, ini lato-lato semuanya, lato-lato serba lato-lato guys ya. Bahkan di sini juga ada lato-lato kayaknya guys. Bentar ya. Gak ada lato-lato guys, ini prosotan bukan lato-lato. Waduh, ini bener-bener bazar lato-lato guys ya. Ini ada toko-toko di sini, ada kedai-kedai jualan bakso. Kita cek dulu guys. Baksonya ini bakso tikus apa bakso urat guys? Wah, iya guys, betul ini bakso tuh bulat-bulat tuh. Waduh, tapi ini ditinggal, orangnya pada kemana sih guys ya? Pasti orangnya lagi pada kulakan kali guys ya. Oke, terus di sini ada jual makanan dan minuman. WD. Tapi harusnya dikasih ini guys, dikasih mesin pendingin ya. Kalau ada mesin pendinginnya kan kena matahari kayak gini. Waduh, udah langsung meleleh dia guys. Oke, terus ini mejanya, by the way ini kayak mejanya meja guru ya guys ya. Eh keren banget guys, orang jualan tapi mejanya kayak meja guru gini guys ya. Mejanya kayak meja-meja di itu guys ya, di itu loh, pegawai pajak ya. Terus ini jualan mainan guys ya. Nah ini mobilnya pasti bisa dinaikin guys. Coba-coba ya. Ini ada mobil, miniatur mobil. Terus ada alat musik piano. Terus ada bola-bola gitu. Ada kue. Terus ini ada box bayi ini guys ya. Wah, nanti mau coba naik mobil aja lah. Sebenarnya kan ini mobil mainan, jangan dinaikin bang. Gak boleh, kalau dinaikin nanti jadinya malah error. Bentar, jadi raksasa nanti. Bentar, bukan action sheet, action drive. Nah ini action drive. Nah kan. Lihat nih guys. Lihat nih Sakuroi. Tobat Sakuroi. Tobat, harus tobat ini guys. Gak bisa nih. Wah gak bisa jalan dong. Coba di gas guys. Aduh terlalu berat nih Sakuroi guys. Gak bisa. Astaga bikin rusuh aja nih. Wah tuh Bang Roy bikin rusuh. Lihat tuh mobilnya tuh. Sampai kayak gitu guys ya. Sampai sampai freestyle mobilnya. Oke di sini, oh kedainya cuma 3 guys ya. Kedainya cuma ada 3, 1, 2, 3 sama kursinya untuk makan-makan itu guys ya. Terus di sini ini panggungnya guys. Tuh, panggungnya ini nih. Ini semuanya serba lato-lato. Ada lope-lopenya. Bikin lope-lope gimana ya guys ya? Oh, ada lope-lopenya gini guys. Wede. Buat kalian nih guys yang penasaran ya. Oh, lope-nya itu ada guys, ada lambangnya tuh, ada. Ini kayak teks gitu kayaknya guys ya. Tuh kayak teks ya, teks bentuk love itu. Lihat tuh, gak nempel kan di tembok tuh, ada jedanya gitu, ada jaraknya gitu ya. Nah kalian bisa bikin nih guys. Oke, ID-nya berapa bang? Mau lihat tuh mainan lato-lato di situ. Oke, Bang TB kasih ID-nya guys ya. Oh sebentar, di tengah-tengah ini ada apa guys ya? Cuma ketambar lato-lato semua aja guys nih. Tuh. Baiklah, ini ID-nya. Ini ID yang pertama ya guys ya, yang bisa Bang TB review buat kalian dan dari kalian juga guys. ID-nya berapa bang? Ini ID-nya dari Daisha Channel tadi guys ya.
ID-nya itu. Nah, ini catat ya, 5016 7427733849 ya. Namanya adalah Park Lato-Lato atau Taman Tolatole. Oke, guys ya. Kita kasih like ya, guys, jangan lupa. Nah, di add to bookmark juga boleh disimpan-simpan. Gak bakalan penuh deh memorinya, tenang aja. Oke, kita absen lagi, guys ya. Di sini ada Putri, ada Rifki. Wah, banyak banget sih, ada Molang Reku. Bang, please dicoba. Oke, dapat ID dari Molang Reku. Ada Stephen Hainis, ada Pianis. Ah, banyak banget. Bang, review ID-nya dari Nexon. Oke, guys, kita langsung menuju ID yang kedua. Dan guys, ID yang kedua mana, guys? Tadi, halo Bang Tempe, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas di hari yang baru. Maaf telat live lagi nih. Guys, gak apa-apa, guys ya. Telat gak masalah, gak dihukum, guys ya. Gak dihukum pancung juga kalau kalian telat live-nya Bang Tempe. Tenang aja, santai. Oke. Makasih semuanya dari Daisha Channel tuh, kan. Oke. Kalian silakan berteman ya di kolom komentar, nanti Bang Tempe yang review. Oke, dari Nexon nih dapat ID apa nih? Baiklah, guys. ID yang kedua, apakah ID yang belum lihat ini tadi, guys? Ada penyewaan bebek juga. Oh iya. Penyewaan bebek ya, guys ya. Coba sekali-kali kita naik kendaraan bebek lah, udah gak pernah naik roda bebek kayak gini. Ya ampun. Garusov ini tolong dong kalau duduknya ya. Duduknya jangan kayak gini ya, guys ya. Kalau bebek itu harusnya dikasih pegangan terus duduknya sambil gini. Keren tuh, guys ya. Lebih real lagi tuh gua. Kalau gini kan dia kayak mau semedi, guys, duduknya, guys. Oke. Jadi sekarang lanjut ya, guys ya. Kita mau review ID lagi dari Nexon kali ini, guys ya. Kita akan coba review ID-nya Nexon. Oke, review ID-nya Nexon. Kita masukin ID-nya. Ini udah kalian save kan? Kalian save dulu, guys, ID-nya. Oke, nah di Nexon ini, guys ya. 491655 491655. Awas, guys, awas, guys. Guys. Nah, ini ya. 4916 55036, habis itu 75112 75112. Oke, guys, kita ke ID-nya review dari Nexon. Wis, ini ID China, guys ya. Kalau ID China itu nggak bisa, guys, dia, guys. Jadi ini harus Bang Tempe coba di versi China dong. Wah, jadi penasaran nih Bang Tempe ya. Kalau ini tetap nggak bisa, Bang Tempe bakal masuk ke Sakura versi China dan kita akan coba di sana. Ini nggak bisa kayaknya, guys ya. ID-nya udah bener padahal 491655036751112. Nggak bisa, guys. Jadi ini harus masuk ke ID ke Sakura versi China nih. Betul kan, Nexon? Ini Sakura versi China kah? Ini di sini Bang Tempe nggak bisa ini. Tuh. Ya udah, guys, kita langsung kita copy dulu biar nanti gak ngetik lagi ya. Kita copy dulu terus kita masuk ke Sakura versi China, guys. Bang Tempe punya Sakura versi China, punya dong. Oke, guys ya. Kita masuk ke Sakura versi China dulu dan kita bakalan masukin ID-nya dari Nexon. Apakah berhasil? Kita coba dulu. Kita belum pernah nyoba, guys ya. Oke, Bang Tempe. Oh iya, guys. Bang Tempe ada kejutan buat kalian nih. Tahu enggak? Ini ada game baru nih Bang Tempe, sekalian liatin ke kalian. Ini game baru ini tuh dia kostum-kostumnya tuh mirip Sakura yang updatean versi China, guys. Nanti kita buktikan ya, guys ya. Bentar, ini iklan dulu, guys ya. Sabar dulu, guys ya. Keistimewaannya 233 itu apa, guys? 233 Leyuan itu dia kalau kalian Play Store kan harus download, tapi kalau di 233 semua gamenya tuh langsung bisa dimainin, guys ya. Ini tanpa diinstal pun dia bisa dimainin. Seriusan, ini Bang Tempe coba ini. Bang Tempe nggak nginstal game ini, tapi Bang Tempe bisa mainin gitu ya. Ini keren banget. Bentar. Dan kostumnya, ini kostum-kostumnya itu sama kayak Sakura School Simulator. Bentar ya. Hey, kalian semua. Mana nih yang asalnya dari Mars? Wah, Daisha Channel. Jadi ingat live kemarin ya, guys ya. Semua yang nonton live-nya Bang Tempe itu semua dari makhluk-makhluk planet. Mau dari Pluto, Mars, semuanya kumpul di sini, guys ya. Bentar, guys. Ini masih loading, guys ya. Ini juga game jangan-jangan dari Saturnus, guys. Aduh. Bentar, guys ya. Bentar. Tunggu dulu, guys. Ini masih loading, guys ya. Masih. Duh, ini kita masih mencoba entering ya. Kita akan lihat. Ini gamenya juga model-modelnya bisa mabar loh, guys. Serius ya. Cuman versi China. Jadi kalau Bang Tempe ngomong itu agak gitu, guys. Nah, ini coba kalian perhatikan ya, guys ya, gamenya. Oke.
Oke, bentar. Nah, ini multiplayer guys ya, alias ini bisa mabar. Terus kostumnya itu hampir semua ada yang di kostum-kostum Shaco Inter Carry in Arms. Oke, kita konfirmasi. Oke guys, jadi ini Bang Tempe ya guys ya. Nah, Bang Tempe digendong nih guys. Siapa nih yang gendong Bang Tempe nih guys ya? Lihat, serius. Lah itu ada kostum-kostum yang mirip kostum Cina. Coba kita turun dulu guys ya. Ini cewek gak keberatan apa gendong Bang Tempe ya guys ya? Hei, turunin Bang Tempe weh. Turun weh. Gak bisa turun weh. Woi, turunin dulu woi. Ya ampun. Nah, oke guys, kita turun ya. Oke, jadi kita akan coba lihat nih kostum yang pernah di-update di Sakura versi China itu ada di game ini, guys. Lihat nih. Ayo. Coba kalian inget gak? Kalian inget gak baju ini? Ayo. Siapa yang inget baju ini di Sakura School Simulator? Kita sapa pakai bahasa Jawa ya. Semuanya pakai bahasa Cina, guys. Kita halo John. Halo John. Jawab gak guys ini guys ya? Gak jawab guys ya. Nah, bener kan? Ini kan? Ini jangan-jangan Sakura dia apa ya? Sakura Fairy Chain itu lihat game ini guys ya. Tuh kan? Bener kan bajunya ini? Ya, ini kita bisa pelukan kayak gini. Oh, cooldown, masih cooldown guys, santai. Masih cooldown guys. Lama banget cooldownnya guys ya. Aduh, bentar guys. Dia kayaknya lagi mikir sesuatu guys. Nah, kita berteman sama si ini guys. Bentar, Bang Tempe kemarin nyobain udah bisa sedikit-sedikit. Bentar guys ya. Oh, bentar. Hei. Eh, balik dulu guys. Kita cari dulu guys ya. Ini nih. Ini kayaknya dia bisa berinteraksi kayaknya guys ya. Coba kita sapa dulu guys, kita sapa dulu ya. Halo gitu. Eh, lama masih ngetiknya. Bentar guys. Tombolnya ini agak susah. Aduh, udah kabur duluan. Eh, bentar. Kita gendong, bisa guys, kita gendong. Coba. Kita harus berteman dulu kayaknya. Tuh, bisa dipeluk. Padahal gak kenal dia, guys. Kita padahal gak kenal dia, guys ya. Oke, tenang, santai. Nah, ini teman kita ini namanya Cindy di sini, guys ya. Oke. Yuk, kita coba. Ada lagi, guys, bajunya yang mirip sama Sakura di sini. Ini sebenarnya udah multiplayer bisa, guys. Tuh, keren kan? Coba kita ngomong. Oh, ini Cindy, guys. Oh iya, nice to meet you. Bentar guys ya. Iya guys, ini Cindy guys dia ternyata. Oh ya ampun, lupa guys. Ini gak bisa naik mobil tapi guys ya. Tuh, belum bisa naik mobil. Cuma dia udah multiplayer, full multiplayer sebenarnya. Tapi cara mainnya masih Bang Tempe ragu-ragu. Ini agak, grafiknya agak jelek sih. Grafiknya agak sekeren grafik Sakura School Simulator memang. Betul kan? Gak sekeren Sakura School Simulator, tapi kita bisa menggendong orang di sini guys ya. Kita bisa gendong dia guys. Kita bisa gendong, kita deketin dulu guys ya. Kita gak mau apa, call cooldown dulu guys ya dia. Nah, kita bisa gendong guys ya. Kita bawa kabur guys. Kita culik guys. Kita culik, kita jual organ tubuhnya. Hey, jangan guys ya. Masa tuh ada kolam pemancingan juga guys ya, Bang. Tapi penasaran nih. Coba kita pancing di sini. Kita turun woi, berat woi, turun. Ya ampun, turun woi itu. Turun, gimana cara turunnya? Turun dulu guys. Turun apa guys? Gak mau turun dia guys. Oh, dia pakai jetpack. Pakai jetpack dia guys ya. Udah turun kah? Udah turun ya guys ya. Aduh, dasnya gimana nih guys ya? Aduh. Oke guys, balik. Rencana mau ke Sakura versi China malah nyasar ke sini guys ya. Ya, ini kan uji coba dulu guys. Bentar guys ya. Kita back dulu ya. Back dulu lah. Kita back dulu. Nah, ini naik Sakura Fairy Chain-nya dulu guys. Astaga. Malah kemana-mana lagi. Oke. Sorry next zone ya. Oke. Kita absen lagi. Ada siapa nih? Naila Afifa Fitria. Halo. Selamat bergabung ya. Mabar Sakura Cina Yobang. Please. Oke guys. Ini Fairy Chain-nya. Jadi nanti kita akan review ID-nya next zone. Yang tadi kita masukin ke Sakura Fairy Jepang itu ternyata nggak bisa. Jadi kita akan coba yang versi China. Semoga ini bisa guys ya. Yang tadi, baju yang tadi kita akan lihat pasti ada di sini. Bentar ya, kalau kalian nggak percaya ini Bang Tempe lihatin nih kalian nih. Baju yang tadi itu. Sakura China itu kalau masuk kayak gini guys ya. Jadi kayak patah-patah gitu. Padahal kalau udah main udah oke sih, nggak masalah. Bentar ya guys ya, kita lihat baju yang tadi kita lihat itu di sini ada loh. Wah, belum Bang Tempe buka nih. Belum Bang Tempe. Wah, ini. Nah, ini tadi guys. Betul kan? Ini tadi guys. Betul bajunya.
Bener lah bajunya ya. Terus kita pakaiin aksesoris pasti. Oh, aksesorisnya ini guys. Sebentar ya guys ya. Aksesorisnya yang ini. Bukan, bukan yang itu guys, yang ini. Nah, ini dia aksesorisnya guys. Cocok ini, cocok lah. Kalau Sakurai mana Sakurai? Bentar guys, ke Sakurai. Sakurai baju ini mulu. Ganti yang lain apa ya guys ya? Bentar, tapi kalau Sakurai itu suka pakai baju wartawan gitu ini. Lebih suka pakai baju yang ini. Nah, inilah. Oke guys. Langsung kita masukin ID-nya Nexon ya guys ya. Load dulu pasti iklan. Nah, betul kan? Iklan dulu guys. Jangan di skip ya guys ya. Tungguin Bantem. Iklannya 30 detik guys. Kita sambil nyapa dulu ya guys ya. Thank you banget buat kalian yang udah gabung di Tempe Gaming ya. Thank you yang udah support Bantem. Ada Vania. Oke, thank you ID-nya. Oke, banyak yang kirim teka-teki di Bang Tempe. Waduh, tenang aja guys ya, nanti Bang Tempe review. Ini baru ID yang kedua. Ya, yang kedua. Bentar, kita absen lagi. Halo Rifki Bang, kapan review ID-ku? Ois, bentar lagi Nexon. Ini kita udah mulai masukin. Tadi ID-nya tuh buatan China ya. Nggak bisa Bang Tempe masukin di ID versi Jepang ya guys ya. Jadi Bang Tempe coba masuk ke versi China biar kita bisa review bareng-bareng versi Chinanya. Oke, sabar dulu guys, sabar, slow. Bentar lagi guys ya. Oke, siap. Kita coba tanya sesuatu ya. Bilang sesuatu. Thank you all. Nah, ini guys. Lolola ini. Nah, kalau ini baju yang tadi betul kan? Oke, kita langsung ke ID-nya Nexon ya guys ya. Jadi kita ke Bang Tempe dulu gua. Nah, ini dia. Jadi guys, kita jadi ini. Hey, kita boy ya, jadi boy. Terus kita come with me in di Sakurai. Oke, siap. ID-nya kita masukin ya guys ya di sini. Kita masukin ID-nya, kita paste di sini. Apakah bisa nih? Apakah bisa di versi China? Bentar ya. Soalnya tadi servernya kayaknya beda nih sama punyanya Nexon. Gak bisa apa ini juga gak bisa ya guys ya? Gak bisa nih guys ya, ID-nya padahal udah bener ya ID-nya Nexon tadi. Bentar, kita samain lagi ID-nya apakah betul? Betul. Betul ID-nya. Bentar. Nih. Bentar ya. ID-nya lagi 4916 55036751112. Ini enggak bisa, kenapa Nexon? Versi China enggak bisa, versi Jepang enggak bisa. Harus coba lagi guys. Tunggu sebentar ya. Kalau versi China enggak bisa, Jepang enggak bisa, terus masa ada yang salah ID-nya? Coba ID-nya dibalik lagi Nexon, apakah betul ID-nya ini ada yang salah mungkin? Ini Bantem gak bisa masuk di ID-mu nih guys ya. Ada yang gak beres di ID-nya Nexon. Bentar ini, coba kita masukin lagi di sini ya guys ya. Ini gak bisa loh ID-nya kita masukin. Nexon. Jadi Sakurai dulu bang. Oh, jadi Sakurai dulu. Harus capek dulu. Kenapa bisa begitu ya? Oke, baiklah. Kita jadi Sakurai dulu ya guys ya. Katanya gitu. Bentar ya. Bentar guys ya. Tuh. Harus jadi Sakurai dulu berarti guys. Oke, ya udah. Waduh, bentar guys, ada yang salah nih guys. Bentar guys ya, bentar. Ada yang error nih. Waduh. Oke, baiklah. Harus jadi Sakurai dulu ya. Yaudah. Kita jadi Sakurai dulu. Aku gak tahu dah. Oke. Sip ya. Kita langsung coba masukin ID-nya dari Nexon. Semoga berhasil nih. Bantem juga penasaran ID-nya kayak gimana ya guys ya. Ini semuanya serba loading. Yang China juga. Yang China gak bisa. Padahal ID-nya ID China ya guys ya. Tadi udah bisa sebenarnya. Oke. Waduh, pakai baju hamil lagi nih Sakurai. Baiklah, langsung gak pakai basa-basi. Langsung kita search by ID. Kita paste ID-nya. Berhasil semoga ini. Udah bisa nih, kita tinggal download guys. Masuk nih, berhasil nih. Lalalala. Nah, ini ID-nya. Wih, ada apa itu guys ID-nya guys ya. Ada apaan?
Widih. Waduh. Oh. Ini kostum guys ya, ini cosplay. Ini cosplay ya guys ya. Bang Roy, keren banget pakai kacamatanya Bang Roy. Nih Sakurai, tuh dikasih cosplay tuh sama Nexon. Wah, Nexon ini keren banget ya guys ya. Bentar, kita jadi boy dulu lah guys ya. Oke, sekarang kita akan coba lagi kita baca di sini. Ini tulisan Cina semua teman-teman, karena ini rekomendasi Nexon ini adalah ID China. Tapi sayang banget guys ya, seharusnya ini bisa dibuka di versi China, pasti tambah keren guys. Pakai baju renang dulu guys. Oke, kita pakai baju renang dulu jadi Sakura ya guys ya. Petunjuknya pakai baju renang dulu guys. Jadi di sini kita pakai baju renang. Sebentar guys ya. Di sini Bang Roy pinjam kamarnya buat ganti baju ya guys. Swimsuit ya, betul. Ini betul ya baju renang ya. Oke, baju swimsuit, baju renang. Terus kita masuk ke sini guys. Gini. Oh bentar guys, kita action sheet. Ah kok duduk sih? Bentar. Berdiri lagi guys, berdiri lagi. Kita cari pose berarti guys ya. Hah? Betul kah ini? Ini gak bisa ya guys ya. Sebentar guys ya. Oh gini aja, bajunya yang kita gerakin ya guys ya. Bajunya yang kita gerakin. Jadi kita reset all. Bentar. Pakai baju renang dulu, habis itu warnain baju renangnya jadi warna kulit. Oh, warna bajunya diganti warna kulit. Oke, baik. Plus colornya warna kulit berarti ini. Ini ya. Plus color tuhnya juga sama. Oke, udah warna kulit nih. Terus habis itu bentar guys. Ada yang salah kah di sini? Oh gini ya guys ya. Eh naik dulu lah. Jumping dulu lah. Aduh susah kali guys ya. Bentar kita reset all aja. Kita masukin ke tubuhnya Sakura ya guys ya. Semoga berhasil deh. Bentar kita sini. Board. Abis itu all. Terus kita masukin ya guys ya. Aduh ini tembus guys. Oh ini kolisinya kita ilangin ya. Bentar kolisinya kita ilangin. Biar bisa gabung. Wah tetap gak bisa guys. Tetap gak bisa ini. Bentar guys ya. Nexon ya betul kali harus pakai pose yang sesuai dengan bajunya dulu. Posenya harus sama. Itu pose berapa guys ya. Sebentar ya. Kita cari dulu posenya yang sama. Waduh ini tantangan banget nih guys ya. Sedangkan pose ini ada ribuan pose di Sakura School Simulator ini. Dan harus dengan pose yang sama. Waduh pose nomor berapa ya guys ya. Bentar guys ya, pelan-pelan dulu. Ini tantangan juga nih buat Bang Timmy. Oh bukan ini. Bukan juga. Bukan pose nomor berapa ya, kalian inget gak? Oke, jangan mikir negatif guys ya. Jangan mikir negatif ya. Sampai lupa tadi yang sebelah mana ya guys ya posenya. Oh bukan ini. Ini bisa gak? Gak bisa. Oh dikit lagi kayaknya. Dikit lagi. Ayo dikit lagi guys. Dikit lagi. Ayo guys. Ih, kita cari pose yang pas nih. Bukan. Waduh susah juga ya guys ya cari pose ya. Bentar guys. Duh. Yang mana nih posenya nih? Bukan guys. Nomor berapa nih posenya? Ya ampun. Bukan ini. Oh bukan. Aduh. Bukan guys. Waduh susah juga ya guys ya. Nomor berapa nih? Ini bukan lagi. Bukan susah. Action sheet dulu bang. Action sheet dulu. Abis itu nyari pose. Betul kah? Abis pose, nyari pose gini. Apa iya guys? Serius lah. Bentar ya guys ya. Ini susah kali guys. Ini jangan sampai salah tekan pose mode. Kemarin salah tekan pose mode berantakan guys ya. Udah bikin apa namanya, mau bikin film. Aduh susah guys ya. Coba kita cari. Nggak di situ bang. Dimana guys action sheetnya? Takreh bang Roy. Jangan lihat. Bentar guys ya. Ini lagi nyari pose yang pas. Ini susah banget guys ya.
Oke guys ya, kita cari posenya. Tolong dong, ini pose nomor berapa ini guys ya? Kalian ini mau foto cosplay nih guys ya? Ini tantangan nih, baru kali ini ya live dapet tantangan yang rumit kayak gini. Ini ngalahin parkour guys tantangannya. Bayangin aja pose modenya ini banyak banget loh, tapi suruh nyariin satu-satu. Yang mana gitu ya? Ini di talk daily gak nemu-nemu guys ya. Kalau talk daily gak ada, baru di dance. Kalau dance gak mungkin ya. Bentar ya, ini lama banget guys ya. Yang sesuai, oke ini masih nyari yang sesuai guys ya. Aduh, Sakura jadi lilin guys ya. Bentar guys, ini susah kali. Kayaknya di sini udah gak ada guys. Pose nomor berapa? Kasih bocoran dong guys. Ini posenya susah kayaknya guys ya. Jangan-jangan posenya di itu ya, motion speednya dirubah kali guys ya. Gak ada loh, gak ada. Ini dada, ini malah dada, semua dada, dada kayak Miss Universe aja nih Sakura ini ya. Oh, gak bisa, gak ada guys. Ini bukan, bukan dia, bukan ya. Oh tadi kah? Hah? Bukan guys. Waduh, coba kita pindah ke other dulu ya. Other apa nggak ada kayaknya, malah nggak ada. Oh ini bentar ya, kita lihat di sini kayaknya guys. Bentar ya, other dikit lagi nih, bentar lagi, bentar ya guys ya, bentar. Ayo dikit lagi guys, dikit lagi, ayolah. Ah ini ketemu. Hey, akhirnya ketemu guys. Nah jadi akhirnya kita ketemuin kostum cosplaynya, keren banget. Sekarang kita akan coba ke Sakuroi dulu guys ya. Nah ini dia Sakuroi, jangan melotot petamu Sakuroi, jangan melotot. Nah ini dia guys, cosplaynya keren. Akhirnya buat TV berhasil, thank you banget Nexon. Berhasil lagi ya. Nah buat kalian nih guys ya, yang mau kostum baru versi cosplay kiriman dari Nexon ya. Nexon ini direkomendasi dari Nexon guys ya, ini bukan punya Nexon tapi rekomendasi gitu guys ya. Thank you banget ya. Dari siapa nih, apa namanya itu, Miskok. Betul, di other posenya ini Bang Timmy udah coba, ini berhasil nih di other posenya nih ya. Ada Okami. Aduh bentar guys, mouse-nya jatuh. Ya ampun, mouse-nya sampai jatuh guys. Kesenangan di Bang Timmy ini guys ya. Bentar. Kabel nih, maksudnya Bang Timmy itu nggak pakai kabel, dia pakai Bluetooth, pakai WiFi. Jadi sekali senggol jatuh dia guys tuh kan. Maksudnya sampai gini guys, dia sampai sebelah kiri nih guys ya. Sering buat main. Oke. Okay. Nah guys ya, cocok nih. Coba kita foto dulu guys. Kita action. Nah udah difoto guys ya. Foto lagi guys, foto lagi, foto lagi. Sakura pakai pose apa Sakura ini ya? Jangan kaku gitulah. Mulutnya kita buka dikit gini guys. Nah terus pose modenya kita tambahin di sini. Wah oke guys. Oke. Ngadepnya dong, ngadep kamera dong Sakura ini gimana sih? Ya ampun, bukan pose kayak gitu juga kali. Bukan, bukan gitu posenya, bukan, bukan. Malah ngajak perang ah. Nah, ini lumayan. Oke guys ya. Ini langsung kita foto guys. Yap, udah kita foto. Dasar Sakura gajinya guys ya. Kita reset pose dulu. Oke, okay, Nexon, thank you banget ya. Ada Decker King, saya berasal dari Mars depan. Tugas saya dikirim ke masa ini untuk menyelamatkan bumi dan para alien. Bener nih. Berarti selama ini kamu yang dari Pluto ya. Wah, ampun, pantesan. Kamu dicari tuh oleh Elon Musk. Dicari Elon Musk tuh. Hanya rekomendasi, guys. Kalau gua buat mata melotot terus, makanya guys ya. Harusnya ini coba badannya Sakura kita rubah, guys. Bajunya Sakura kita jadi girl. Oke, gak usah jadi girl deh, langsung gini aja, bisa di talk cara edit. Nah
kita akan rubah biar warna apa namanya bajunya nggak warna coklat itu, bisa nggak sih? Coba kasih warna biru. Kalau biru tangannya biru dong guys. Ya iya. Coba. Oh, enggak sih. Bisa nih. Gini guys, bajunya bisa tuh, gitulah mantep nih. Ini cocoknya yang ini guys. Tuh. Nice. Dapat ide cemerlang nih guys ya. Terus kalau cloud color one. Oh, tadi berarti yang one ya guys ya. Sekarang kita akan rubah yang cloud color 2. Gak ngaruh, cloud color-nya gak kelihatan karena cloud color 2 yang sisi tepinya guys ya. Oke guys, udah dapet ya. Oke, siapa yang mau cosplaynya ini, bantai bagi-bagi kalian guys ya. Jadi kita ini dulu, apa namanya, di like dulu videonya, add to bookmark, terus kita kasih lihat ke kalian ID-nya. Ini ID rekomendasi dari Nexon ya. Catat ya, 4916 5503 675 112. Ya, kalian save tuh guys. Keren ya. ID yang kedua ini gaknya. Kan dapat ID keren kayak gini dari Nexon. Oke, ada lagi ID-nya nih. Banyak banget ya. Kita baca lagi ID-nya. Waduh, udah ketutupan guys. Di atas-atas ini guys ya. Ini dari Fania nih. Oke, dari Fania ya. Ada bang, cobain teka-teki tersulit sampai diulang-ulang. Wah, tersulit. Mana ada tersulit buat bang Tempe. Semuanya itu mudah. Easy tau gak. Oke, kita masukin profnya guys ya. Ini ID yang ketiga. Jadi masih ada ID lagi yang bakalan kita review guys ya. Kita bagi-bagi buat kalian. Cosplaynya mantep nah Nexon. Bang Tempe suka banget. Oke, ini ID dari Fania. Kita masukin ya. 6316. Wih, 6316 guys. Masa jari sama otak gak sinkron. 75560 19925 19925. Tuh kan, gak sinkron. Otak kanan sama kiri gak sinkron. Teka-teki tersulit di Sakura School Simulator. Gak ada yang tersulit guys. Kita akan coba ya. Sesulit apa teka-teki dari Fania ini? Fania, konten B, terima tantanganmu. Baiklah guys ya, kita sekarang ada di atas. Di atas mana nih guys? Ini di atas kantor Yakuza. Lokasinya 230 meter. Oke guys, ini serius. Tapi kenapa kalau masih jauh jaraknya, kenapa kita ada di atas ini guys ya? Jangan-jangan di dalam kantor Yakuza ada sesuatu. Tapi biar fair, kita ikutin arah panahnya ini guys ya. Oke, 180 meter lagi. Gas. Malah turun. Gas, gas ya. Bensinnya jangan habis dong, guys ya. Bensin jetpack. Ya di sini bensin habis mulu, guys. Di tempat kalian pom bensin habis mulu kagak ya? Nah, ini guys. Mungkin ini adalah peraturan. Ini ada rule yang harus kita baca dulu ya, guys ya. Oh, betul di sini. Coba naik dulu, guys. Aturannya kayak gimana, guys ya? Dinda membeli buku ada 3. Ada 3. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan SBDP itu apa guys ya? SBDP itu apa? Bang Tempe, zaman Bang Tempe nggak ada SBDP. Apa ya? SBDP, INDX. Habis itu pakai fitur no clip tembus dinding tuh dari bawah. Betul, betul, yes. Oke, okay, next one ya. Oke, okay, baiklah, SBDP apa ya guys ini guys ya? Bohong yang benar. Oh, mereka lagi ini guys ya. Benar guys ya. Langsung aja ini. Yang penting dia punya 3 buku. Tapi uang Dindo tidak cukup. Apa yang harus dilakukan? Menanyakan ayah untuk nambahin uang ke hardcore. Pinjam uang teman ke Wagyu restoran. Lari ada wibu ke sekolah. D, Dindo harus kerja sendiri ke jembatan merah. Dindo harus nyulik uang ke kantor pajak, ke tempat kosong deket sekolah. Ayo, bisa nggak jawab pertanyaan? Kalau bisa coba yang mana bener. Kalau nggak bisa ya udah auto kasih nilai 0. Waduh. Kita coba dulu dong. Ini Bantemnya udah punya duit banyak nih. Terus kalau udah dapet duit gimana maksudnya? Bentar ya. Buk. Dindo membeli buku ada 3, bahasa Indonesia, Inggris, dan itu. Tapi uang Dindo nggak cukup. Apa yang harus dilakukan? Ya, no, kalau normalnya sih
Kalau normalnya, sih pinjam uang teman ya guys. Pinjam dulu kan nggak apa-apa. Kerja sendiri juga apa-apa. Jadi jawabannya semua benar guys ya. Nggak benar cuma lari ada wibu. Ya. Atau maling ke tempat kosong dekat sekolah. Habisnya. Sebenarnya ini jawabannya banyak nih. Semuanya benar nih. Terus gimana? Gimana jawabnya Bang Demi ini? Semua benar, yang salah itu cuma lari ada wibu itu guys ya. Jadi biar adil kita akan coba satu-satu, oke? Nambahin uang ke harbor, coba kita ke harbor, nggak apa-apa. Jadi kita coba satu-satu ya guys ya. Coba satu-satu nih harbor. Selamat, Anda kena prank. Tuh. Berarti sebenarnya itu bukan jawaban mana yang betul. Jawaban mana yang bisa membawa Bang Roy dalam keberuntungan, harusnya gitu ya guys ya, karena jawabannya betul semua ya guys ya. Oke, berarti kita coba yang kedua. Tadi di rumahnya Homeboy kan? Duh. Sakura di sini kan cosplaynya hilang, Bang. Iya betul. Cosplaynya hilang betul, guys. Kan udah diganti sama ID-nya tadi. Di mana tadi ini? Dulu. Kita soft position dulu, guys. Tadi lokasinya di mana, guys ya? Soft position 31 meter. Oh, ini. Oh, iya ampun. Ini, guys. Di depan rumah sendiri gak kelihatan. Gajah di pelupuk mata gak kelihatan, cuman di seberang lautan tampak ini guys. Kayak peribahasa ya guys ya. Oke, berarti yang kedua pinjam uang teman ke Wagyu Restoran. Ke Wagyu Restoran pinjam uang teman. Wagyu Restoran, mana Wagyu Restoran guys ya? Oh ini. Di Wagyu Restoran. Selamat, Anda kena prank. Aduh, yang bikin ini gabut guys ya. Yang bikin ternyata gabut, lebih gabut dari Bantempe nih guys ya. Oke, balik lagi Homeboy. Kita coba tebakan yang ketiga. Tebakan yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah lari ada wibu, berarti ke school. School gate apa school yard ini? School gate aja guys ya. School gate. Oh, school mana school gate? Oke, ini. Selamat, Anda kena prank lagi. Aduh, prank mulu nih guys ya. Bentar, berarti balik lagi ke Homeboy. Oke, yang ketiga juga katanya salah guys ya, padahal betul jawabannya. Antara jawaban sama pertanyaan nih kurang tepat nih. Oke, yang keempat ini A B C D D. Ini Dinda harus kerja sendiri ke jembatan merah. Jembatan merah itu jembatan yang deket Bang Tempe pernah bikin hantu pengantin baru. Wah, jauh guys tempatnya guys. Ya udah, oke, kita akan langsung ke jembatan merah. Lewat sini aja biar cepet ya guys ya. Kita lewat ini peles, lewat peles. Wah, kamu punya otak keren sekali ya. Oke, kamu coba barang ini. Coba cari barang ini, maksudnya. Coba cari barang ini. Gimana maksudnya guys ya? Kita coba cari barang ini guys. Bentar, tadi pilihannya apa aja ya guys ya? Coba jadi keger dulu. Bentar, ini tadi apa aja pilihannya aja? Kok otak kita katanya aja? Bentar ya, tadi tuh Dindo harus sendiri ke jembatan merah. Berarti jawabannya di jembatan merah guys ya. Karena kalau kita pakai ini ke kantor pajak. Coba kafe mana kafe? Kalau di kafe nggak ada apa-apa guys. Berarti tadi udah betul ya. Bentar guys, bentar. Sabar dulu, Bantempe juga masih bingung ini game. Ini ID konsepnya apa ini? Bantempe masih agak-agak bingung ya. Bos pajaknya kok nggak ada ya guys ya? Bos pajaknya kemana ya guys? Tumben bos pajaknya nggak ada di ruangan pajak guys. Aduh, bentar. Prof, pose modenya kita ilangin dulu guys ya. Penasaran nih bos pajaknya kemana ya guys ya? Kok nggak ada di kursinya? Biasanya itu dia udah standby di kursinya gitu guys. Ini kok nggak ada? Bentar. Ada guys, dari luar gak kelihatan guys ya. Oh, kalau di sini Bantempe udah punya uang banyak tuh kalau jadi boy. Cuman di sini tuh ada penjelasannya. Kan gini, wah, kamu punya otak keren sekali ya. Oke, kamu coba cari barang ini. Maksudnya gimana? Ini gimana nih? Kamu coba barang ini, guys. Kamu coba cari barang ini. Cari barang ini terus maksudnya cari di mana? Cari barang ini ya. Ini kalau kotak kado itu ada di situ guys ya. Bentar guys ya. Kalau kotak kado kan adanya kan di ini guys. Di amusement park di belakangnya.
Dia pakai itu guys, pesawatnya Sinterklas, tahu nggak pesawatnya Sinterklas? Nah itu dia pakai pesawat Sinterklas harusnya ya. Kalau memang bener iya, coba lah apakah berhubungan tuh. Bentar ya, bantuin lah kalau misalkan ini memang benar-benar ada. Kalau nggak ada berarti kalian itu benar-benar sedeng kalian tuh. Oke guys, di sini guys ya. Kalau kotak kado di sini guys ada guys ya. Cuma tadi maksudnya nggak ngerti nih, bantimpe itu maksudnya apa. Kalau kotak kado di sini banyak tuh. Nah ini banyak tuh kan. Terus tadi maksudnya gimana? Ini kotak kado semua nih guys. Tuh banyak tuh. Cuma tadi tuh bantimpe bingung guys. Ini maksudnya gimana? Kan kepeles tadi bantimpe. Keseran lagi. Bukan kepeles, peles guys, peles, peles, peles. Kan gini, wah kamu punya otak keren sekali ya. Oke kamu coba cari barang ini. Udah gini aja guys ya, jangan-jangan gamenya cuma ini aja. Ini lama-lama stres gua malu. Hey, ngapain nih kalian bertengkar ya guys? Jangan tengkar guys ya. Oke, jadi ID ini udah terpecahkan dong guys ya. Udah terpecahkan dong. Soalnya ini pertanyaannya menyesatkan guys. Bantimnya jadi tersesat nih guys ya. Oke, kita langsung masuk ke ID yang keempat. Ya, kita lihat ID yang keempat. Hey guys, jangan marah guys. Benar guys ya. Caranya di sekeliling peles. Oh, caranya di sekeliling peles. Baik, baik. Kita ke peles lagi. Petunjuknya kurang, Fania. Petunjuknya kurang ya. Petunjuknya ini kurang guys. Harusnya ditambahin lagi guys ya. Barangnya harus ada di sekitar peles, ada tulisannya guys. Kalau nggak ada tulisan petunjuknya susah dong ya. Baiklah, kita akan coba berkeliling dulu. Berkeliling dulu, katanya di sekitar peles ya guys. Jangan-jangan di luar peles lagi. Nggak ada, kalau di luar nggak ada pasti ada di dalam ya guys ya. Bentar dulu, santai-santai. Bentar guys, kita coba berkeliling dulu di sini. Wah, sip. Nggak ada di belakang, nggak ada di sini. Nggak ada kotak. Gak ada kotak apapun di sini guys ya. Kita telusurin pelan-pelan, siapa tahu ada. Kata Fanya caranya di sekeliling peles guys. Di sekeliling peles. Oke, baik, kita akan coba masuk ya. Masuk pintu satu ke pintu yang lain. Oke guys, hati-hati pelan-pelan ya. Di mana kotak ajaib itu? Kotak isinya apa sih guys ya? Penasaran banget nih. Kalau isinya gak sesuai ekspektasi. Aduh, bahaya guys ya. Apakah di kamar sini ada guys? Coba kita lihat. Gak ada, ini ruang pemandian kosong, gak ada apapun di sini. Yang di sebelah sini juga pasti gak ada. Tuh kosong guys, gak ada kotak apapun di sini ya. Sekarang kita naik ke lantai sini. Naik, apakah di sini? Di mana Fanya lokasinya ini? Ya di sini gak ada kayaknya, di sini tuh kosong ya. Dimana kotaknya? Dimana kotaknya? Ini ngerti gak sih, bro? Ada kotak ajaib gak bro? Kotak apa? Udah kamu mau maling ya di sini? Sembarangan. Ini lagi ada teka-teki sulit. Hidup maling kita guys. Ya kita salah sih masuk ke istana orang. Ya mau gimana lagi? Petunjuknya begitu keliling. Gimana sih? Ini gak ada guys, dimana guys ya kotaknya? Siapa yang udah pernah nemuin ID yang ada kotak ajaib itu guys ya? Ini malah tempat jamuan makan ya guys ya. Waduh, Bang gak capek mbak berdiri terus? Enggak Bang, udah biasa. Waduh, banyak kuat banget ya berdiri selama bertahun-tahun semenjak Sakura School Simulator ada. Sampai sekarang berdiri terus guys. Apa kakinya gak lindu ya guys ya? By the way, ini dimana guys lokasinya? Gak nemu nih. Yang bener dah, cuma kalau gue lihat. Hei kalian, ayo jangan berantem ya guys ya, jangan berantem dong. Guys ini gak ketemu guys, kotaknya di mana nih Fanny ya? Kotaknya di mana dong ini? Bentar ya, bentar. Oi. Wah ini ya? Oh bukan guys. Wah di mana ini kotaknya ya? Di mana si Fanny menyembunyikan kotak ini? Kita masih nyari-nyari gak nemu. Kita masih mencari-cari, belum menemukan kotanya. Di mana kotak ajaib? Kau di mana kotak? Apakah di atas ini guys? Di atas gak ada tadi guys. Udah kita masukin gak ada tadi. Oke guys, turun. Wah susah nih guys. Ayo Fania komen lagi. Di mana nih kotaknya ya? Waduh,
coba kita pakai cara lagi di sini. Dengan cara ini kita bakal menemukan dengan mudah di mana letak kotak itu, guys ya. Jadi kita tinggal tekan aja, guys ya. Kita tekan nih, lihat nih Bang Tebe. Cara main Bang Tebe lihat nih Bang Tebe kasih lihat kalian ya. Biar menemukan kotak dengan mudah, kalau udah muter-muter nggak ketemu, tinggal kita keluarin kotaknya. Bentar ya, guys ya. Di sini kan ada present box banyak. Otomatis ini nih, guys ya. Kotak-kotak yang dia simpen ini, guys ya. Banyak banget di present box-nya. Kita klik ada multi, kita klik semua. Oke. Biar keluar dia, guys. Ini cara curang sih, guys, sebenarnya, tapi kita kan udah muter-muter gak ketemu ya, guys ya. Jadi kita pakai cara ini. Ini present box-nya banyak banget tuh. Jadi kita akan naikin dia ke atas. Oke, guys ya. Kita akan coba naikin dia ke atas. Bentar ya, guys ya. Kita setting dulu biar naik. Jangan all lah. Aduh, jangan all dulu, guys. Langsung aja kita naikin ya. Kita ke lokal, kita naikin, guys. Kita lihat perubahannya, guys ya. Apa ada perubahan di sekeliling kota apa palace ini? Apakah ada? Bentar. Masih belum kelihatan, guys. Masih belum nongol ya. Masih belum kelihatan present box-nya. Gimana? Masih belum kelihatan, guys ya. Ini harusnya udah naik nih. Guys ya. Lokalnya kita hapus saja. Biar dia naik, guys ya. Bentar. Belum nongol, guys. Present box-nya masih tersembunyi. Ini kayaknya dalam banget nanamnya, guys ya. Apakah itu, guys? Mana, guys? Belum ada. Belum nongol. Gimana ini present box-nya ya, guys ya? Udah Bang Tebe naikin nggak mau naik. Pasti nggak di sini nih. Gimana dong present box-nya ini, guys ya? Tuh, kita udah naikin loh. Ini harusnya udah full naiknya nih, guys. Tapi kok nggak ada ya? Wah, kita di prank nih pasti nih, guys. Tuh, nggak ada tuh nih di sini. Gimana? Udah kita naikin, nggak ada present box-nya. Baiklah, sekarang kita akan coba lagi ya. Kita coba lagi, kita harus menemukan ini, guys ya. Karena ini tantangan, jadi harus kita temuin ya. Kita masuk lagi di search props ID, guys ya. Bentar, guys, sabar dulu ya. Kita ke props ID lagi. Bentar, santai dulu, guys. Di pojok biasa ada. Di pojok. Bentar ya, Bang Tebe harus bukain, nggak usah di all ya, berarti langsung aja, nggak usah di langsung aja present boxnya langsung aja. Oke, jadi nggak usah di all, langsung kita naikin. Kita ke palace dulu, guys. Kita ke palace dulu ya. Tadi lokasinya kan di palace ini. Oke, baiklah, sekarang kita akan gas. Bentar. Ups. Nah, dari sini aja. Sekarang kita akan coba naikin ya, guys ya, di sini. Oke, stop. Di sekeliling palace kan tadi. Nah, di sini kita akan coba naikin di sini, guys ya. Kita klik tombol multi presentnya. Kita copy semua. Udah gitu aja. Habis itu kita naikin. Biar dia muncul ke atas, guys. Oke, mana ya? Di pojokan katanya, krunya di pojokan, guys ya. Ini masih belum nongol, guys. Bentar ya. Harusnya ini udah nongol, guys. Ini udah kecepatan penuh nih Bang Tebe. Gak nongol-nongol ya, guys ya. Inputnya rapi bener nih. Woi, gimana nih, guys? Pojokan mana? Ini udah Bang Tebe up ya, harusnya naik tapi nggak bisa naik. Tuh, nggak bisa, guys. Gimana ya, guys ya? Nggak ada itu. Pojokan mana ini? Bentar. Ini Bang Tebe masih coba nggak up ya. Bentar, guys. Nggak ada yang naik nih.
Gak ada satupun present box yang naik. Wah, kita diprank lagi nih jangan-jangan ya. Duh, gak ada nih. Ini tadi katanya di pojokan. Mana? Di pojok biasa ada, di pojok. Di pojok mana ya, guys ya? Gak ada di sini. Ini udah mantep upload. Tuh. Gak ada kok ya, guys ya. Di mana ini? Wah, udah Bang TV naikin, gak ada, guys. Ayo, di mana? Harusnya kalau kita kasih satu kayak gini, misal nih, kita kasih misal ya. Misal kita kasih misal primitive object lah. Kita kasih silinder gini lah. Misal gini. Kalau kita tekan all, dia naik ya, dia pasti bakal naik kan? Kecuali bentar. Ininya guys ya, lokalnya kita ilangin dulu guys, collisionnya. Bentar, harusnya kalau udah naik ini kan udah naik ya guys ya, ini kan nggak ada ya guys ya. Kali lagi Bang TV coba, kalau nggak bisa kita lewatin guys, karena ini yang mau di request ID-nya banyak nih guys ya. Nggak ada Bang TV, nggak nemu guys ya. Karena kalau nyanyi muter-muter ini nggak nemu nih guys. Bentar ya, turun dulu. Sekali lagi kita muter di pojokan ya guys ya. Di sekeliling apa di dalam ya guys ya? Di sekeliling apa di dalam? Katanya di sekeliling tadi guys ya. Kalau keliling kan di sini sekeliling, nggak sampai di luar kan? Gak ada guys ini guys tuh, gak ada beneran. Oke, santai guys, santai terus. Sip lagi gas. Di sekeliling di sini enggak ada guys. Ayo guys. Come on. Bantuin Bang Tempe. Enggak ada di sini. Tuh enggak ada. Enggak ada guys ini guys. Tuh mana ada di sini? Enggak ada. Coba kita sentuh di sini pakai taus, apa bisa pakai taus? Oh, betul lah. Dia gak bakal mau naik seumur hidup karena dia pakai, astaga, dia pakai collision ya guys ya. Bener, dia gak mau naik guys, bener lah dia gak mau naik guys, gak mau dia, betul. Kecuali collisionnya dimatiin gini dia baru mau naik guys. Astaga, pinter banget yang bikin teka-teki ya guys ya, pinter banget. Nah ini baru mau naik ya. Masalahnya kalau kita kolisinin semuanya gak bisa guys, harus satu-satu gitu ya. Ya ampun, ini bener-bener menyusahin guys. Udah okelah. Berarti kita harus ngapain di sini aja, kolisinya salah satu kita nyalain ini aja. Contoh ini kita klik present box, kolisinya kita matiin. Oke, sabar dulu, kolisinya udah mati. Sekarang kita angkat. Kali ini harus berhasil guys ya. Liatin aja di pojokan. Liatin aja di pojokan apakah ada yang naik. Tenang. Perlahan-lahan guys. Tenang dulu. Tenang dulu. Kita lihat, kita perhatikan sekeliling apakah ada yang nongol. Ini kolusinya udah mati ya. Harusnya udah ini guys ya, naik nih. Aduh Bang TV, dikerjain beneran nih guys ya, baru kali ini. Aduh, ini mana gak ada yang nongol guys. Gak ada loh. Hah? Present box mana di pojokan yang bisa naik di sini? Gak ada. Gak ada loh guys, ini gimana? menyerah nih guys ya, gak ada nih guys. Aduh, gak bisa. Aduh guys, di mana guys? Pojokan mana nih, yey? Gak ketemu. Gak mau naik dia. Gak ada ya guys ya. Gak ada ini. Masa muter lagi nih? Istana segede gini harus diputerin lagi nih guys. Yang bener aja guys. Oke guys, yang mau tahu ID-nya apa namanya, kalau mau di review lagi silahkan kalian komen di bawah ya guys ya. Di sini Bang TV masih nyari
lokasi yang katanya ada di pojokan itu, kita cari satu-satu di sini. Tuh nggak ada, tuh kosong, tuh kosong guys di sini ya. Di ruangan ini kosong, kita lihat pojok-pojokan semuanya kosong di sini, nggak ada apapun di sini. Terus kita turun, mulai turun di sini guys ya. Ini udah yang terakhir, lantai 2. Kita turun, apakah di sini? Di kamar ini barangkali. Coba lihat dulu semuanya. Tuh, kosong, enggak ada apa-apa di sini tuh. Kosong, enggak ada apa-apa. Jangan-jangan di belakang sini. Enggak ada di sini, kosong semua. Terus di mana ya, guys ya? Di pojokan. Enggak ada tuh, enggak ada beneran. Dia nyimpen barangnya rapet banget, guys ya. Di sini enggak ada, di situ enggak ada. Bentar, sebentar. Tuh, enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Apakah di sini? Enggak ada juga. Ini ruang rapat malahan, ya. Di pojokan sini enggak ada. Aduh, di mana nih, guys ya? Naruh barang rapat banget nih. Nyari sampai gepor enggak nemuin, guys, kita, guys. Kok bisa-bisanya nyimpen barang sampai rapat kayak gini di sini? Apa di sini, guys ya? Enggak ada, tapi keluarnya tadi di sekeliling di mana, guys? Tolong deh, tolong nih. Enggak ada ya. Kalau enggak ada kita skip nih. Beneran nih enggak ada nih di pojok-pojokan nih. Pojokan mana gitu ya? Enggak ada tuh, enggak ada. Wala 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 wala. Kok bisa-bisanya di sini enggak ada? Udah guys, enggak ada guys, kita skip ya guys ya. Mungkin sebenarnya ada tapi Bang Tim enggak tahu kali guys. Oke. Ya udah guys. Kita langsung coba kalian cari ya kalau kalian nemu di mana lokasinya. Nih Bang Tim kasih ID-nya nih. Coba kalian cari kalau kalian nemu berarti kalian hebat guys ya. Ini Bang Tim kasih tahu ID. Ini ID-nya 6316555601992. Kalian cari di situ ID-nya. Next langsung kita cari ID lagi guys. Ini ID yang ke-4 ya guys ya. 4 kalau nggak salah. 1 2 3. Iya, 4 nih guys ya. ID-nya pada tenggelam nih guys. Oke. Oke, kita coba di sini request Bang ID-nya. Bentar guys ya. ID-nya ini habis dari Fa, habis ada Fa-nya ada Khairun Niswa. Waduh, siapa yang nggak kenal Khairun Niswa? Khairun, kalau ada Khairun Niswa berarti Bang Tempe ingat yang dulu tuh. Ingat yang itu guys ya, waktu itu agak ribut-ribut gitu dulu. Padahal udah gak diinget-inget tapi selalu keinget ya guys. Entah kenapa. Kenapa bisa kayak gitu? Gak tahu guys. Gak tahu. Ini Khairun Niswa ngirim apa ya guys ya? Khairun Niswa. Khairun Niswa itu YouTuber Sakura guys. Jadi dia Sakuber juga. Bang Tebe sering review bangunannya. Keren-keren ya. Kita langsung masukin ID-nya. Ini ada dua ID dari Khairun Niswa. ID-nya itu 4016. Oke, terus 6461 3084. Niswa ini enggak, bangunannya enggak pernah gagal guys ya, selalu bagus gitu ya. Entah dia ini dapat ide dari mana, ada aja gitu ya. Oke, ini ID yang pertama Khairun Niswa YouTube channel ya, kita akan download. Ini ID yang pertama, ada dua ID, jadi kita siap-siap nge-save dulu ya guys ya. Kalau masih ada yang belum tahu gimana cara nge-save nya nanti Bang Tempe kasih tahu. Eits, wah keren nih guys ya. Coba ini bisa di review versi China, pasti keren. Waduh, ini counter Sakura guys. Wow 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 wow. Bentar, ini dua ID apa satu ID? Coba kita masukin ID yang kedua guys ya. Sabar dulu guys ya, kita masukin ID yang kedua nih guys. Sabar dulu, kita like dulu, kita add the bookmark dulu, kita simpan dulu. Kita coba ID yang kedua. Kalau ini beda ID kita review salah satu, tapi kalau ini jadi satu ID berarti kita review dua-duanya, kita gabungin dulu. Bentar ya, 27816 6631 7748, habis itu 21. Oke guys, Khairun Niswa ngirim ini, nggak bisa Khairun Niswa yang ID yang kedua. Coba kita baca lagi dua, tuh nggak pakai dua guys, 7 ini maksudnya ID yang kedua guys. Aduh, banting deh, coba ya ini. Oke guys, ini berhasil nih Sakura Cell. Wah betul nih, ini dua ID sepertinya guys. Jadi kita download dulu. Oh, betul kan, ini dua ID berarti. Sekarang tugas kita adalah nge-save dulu. Ini di-save dulu guys ya, kita save dulu dengan nama
kita kasih nama ini ya guys ya. Mana nih? Oh, kita kasih nama ini nih. Mana? Susah, masih banyak banyak guys ya. Ah, ini kita kasih ini guys ya. Kita nomor 23 kita kasih ID Shell. ID Niswa. ID Niswa lagi. ID Niswa Shell. Gitu ya guys ya. Save, kita save dulu di sini. Oke. Okay. Tadi ID yang ke 2 tadi dia enggak bisa diedit. Berarti kita masukin ya guys ya. Kita download. Jadi kita bakalan gabungin 2 ID jadi 1 ya guys. Gitu ceritanya. Ini terlihat counternya itu lebih mewah. Nah, ini kan isinya. Oke, ini ada yang pertama. ID yang kedua baru kita load. Biar semuanya nampak sempurna, perfecto. Nah, ini guys. Sempurna. Oke guys, dari Khairun Niswa, thank you banget nih udah gabung ya Khairun Niswa. Enggak bikin konten nih Khairun Niswa. Khairun Niswa kan selalu bikin konten bangunan-bangunan tuh, rumah istana-istana, rumah-rumah sinetron tuh Khairun Niswa guys. Jadi kalau kalian mau subscribe Khairun Niswa, subscribe dulu guys kalau mau subscribe ya guys ya. Oke, lihat nih guys. Ini toko HP terbesar di Sakura School Simulator dan terlengkap guys. Bayangin aja, dari luar aja di sini terpampang jelas tuh ya promonya itu, tah pamflet tuh ada apa tuh, ada iPhone, ada Apple kerowa Apple yang udah digigit guys ya, itu bekasnya siapa ya, dia penasaran tuh iPhone itu siapa yang gigit gitu loh guys ya, bisa-bisanya bekasnya ditinggal dijadikan logo lagi guys ya. Terus ini kita pakai jetpack lah biar deket. Ini nih guys tuh kayak gini ya, ini iPhone. Terus ada lagi fitur-fitur di dalamnya ini loh, ada YouTube, ada Mi Chat. Oke, semua lengkap ya guys ya. Ada Bluetooth, waduh banyak banget nih guys ya, lengkap. Ada kompas ini, ada TV, waduh. Terus ada Samsung, widah mantep ya guys ya. Dari atas udah kece badai. Terus dari depan ini ada iPhone, terima servis handphone, jual beli handphone bekas. Bekas apa dulu nih Khairun Niswa? Jangan-jangan bekas ketabrak truk. Ya nggak bisa dong. Ya gila aja. Ketabrak truk pasti tinggal bautnya doang satu guys ya. Gak mungkin ya guys ya. Oke, ada Lenovo juga. Ada robot. Ada Samsung. Jadi semuanya lengkap. Ada grosir dan eceran juga. Oke, siap. Sekarang guys, saatnya kita... Ini ada... Ini provider ya, Axis. Cuma ada Axis aja nih. M3 Indosat atau XL nggak ada nih. Ada internet Max. Wah, harus dikasih M3 nih. Ini simpati kali guys ya, tulisannya nggak ada. Ini lupa nih Khairun Niswa nih, nggak ada tulisannya nih. Harusnya dikasih simpati ya guys ya di sini. Di sini tempat tunggu, ruang duduk. Kalau misalkan kita nganterin cewek itu kan lama banget ya. Kalau belinya itu lama banget cewek itu. Belinya satu tapi yang dipilih itu segudang. Yang cowok nunggunya lama guys. Oke, di sini ada promo paket Axis ya. Sepertinya Khairun Niswa ini menggunakan provider Axis ya. Dia gak menggunakan M3, Indosat, Simpati atau XL. Dia menggunakan Axis. Soalnya di sini cuma ada Axis aja guys. Oke, baiklah kita akan lihat ini kartu perdana. Kartu perdana semua internet Max ya. Kartu perdananya banyak banget nih. Terus yang ini juga 2,5 GB, 5 GB. Paling gede berapa nih guys ya? Paling gede itu 15 GB. Oh, emang ngabisinnya 15 GB. Bang Tempe 5 GB ada cukup kali guys sebulan guys ya. Tapi kalau buat ngupload video, aduh jangan kan 5 GB, 20 GB nggak cukup guys. Pakai WiFi nih Bang Tempe di sini. Terus ini ada kardus, ada kardus-kardus handphone. Terus anak ini ada apa namanya, kayak cover handphone gitu. Waduh, dibikin serapi ini loh guys ya, sedetail ini loh, bayangin lah guys ya. Waduh, ini tempat servisnya ya, kita duduk di sini sambil kita benerin sesuatu gitu ya. Coba kita keluarin jurus item pakai right hand kitchen knife. Jangan itulah, harusnya kayak ini guys. Ya pokoknya gitu lah. Dia kita bisa kayak apa ya, nyervis gitu. Ada action seat di sini, kita bisa duduk ya. Di sini dikasih jabuton guys biar nanti pelanggannya bisa duduk, karena kalau gak dikasih jabuton gak bisa duduk, tapi duduknya bakal aneh, percaya. Coba duduknya ini bakalan aneh guys ya.
kayak orang semedi. Coba nih, eh, lompat lagi, lompat lagi. Ini kan ada action sheet nih, coba duduk. Nah, aduh, lucu guys ya. Ini kalau duduk kayak gini guys jadinya, tuh kan. Coba kalau ini ada pelanggan lagi di sini, jadi kayak main. Oke guys ya. Terlepas dari itu, ini keren banget guys bangunannya ya. Sekali lagi, Aeroniswa itu nggak pernah gagal bikin bangunan, serius ya. Tuh ada iPhone 13 Pro Max. Waduh, ini bisa nggak sih kita curi gitu guys? Ya ampun, keren banget guys ya. Jadi guys, buat kalian nih yang mau tahu berapa ID-nya sih bang, ID-nya, ya ini susah guys ya. Jadi kalian bisa menggunakan ID ini buat kalian bikin drama, mau bikin apapun di Sakura School Simulator, silakan guys, gak masalah ya. Kata Khairuniswa nggak apa-apa gitu ya. Baru lihat nih guys, kita review sampai malam loh. Wah, untuk sementara Khairuniswa ini terbaik ya untuk request ID-nya. Nah, ID-nya berapa bang? Oke, ID-nya bang, terima kasih guys ya. ID-nya kalian catat ya guys ya. ID-nya itu yang pertama tadi ini guys ID-nya. Kita show props ID. Oke, ini ID yang pertama kalian tulis ya guys ya. 4016 6461 30842. Itu ID yang pertama. Terus kalau yang kedua, mana tadi guys yang kedua? Yang kedua mana guys? Aduh, mana? Waduh. Tutupan guys ID-nya guys. Mana? Bentar guys. Ketutupan nih guys. Ada di atas nih guys, jauh banget nih. Aduh, Khairuniswa mana? Aduh, jauh banget nih guys ya. Mana? Dikit lagi. Aduh, tutupan. Ah, ini. Oke guys, ID yang kedua kalian catat ya guys. Ini ID yang pertama tadi kalian catat. Terus ID yang kedua itu berapa tadi? Ini kan ID-nya yang Bantempe. Yang ID-nya Khairuniswa tadi mana? Bentar guys. Oke, jadi ini ID yang pertama 416. ID yang kedua kalian catat ya. 7816 6631. Ya betul tadi ini guys. 7816 6631 774 821. Itu ada yang kedua. Oke guys, kalian masukin ID-nya dan kalian lihat sendiri seperti apa nih ya. Bangunan bikinan Khairuniswa Cakubers juga. Oke guys, ID yang terakhir kita mau review guys ya. ID yang terakhir, kita kasih like dulu lah. Belum kita kasih like gak sih? Oh tadi udah guys. Kita kasih like ya. Ini kan punya kita sendiri gak apa? Oh enggak, punya yang tadi kan ID-nya udah kita save sendiri ya. Oke, itu bookmark. Oke, kita bacain ID yang kedua guys. ID yang kedua. Banyak banget nih guys ID yang keduanya nih. Aduh, harus pilih salah satu nih guys ya. ID yang kedua kita absen dulu guys ya. Nazbi. Oke, Gazebo semuanya pengen di. Aduh, banyak banget nih. Ini. Kita dapat nih guys ya. Kita masukin ID-nya dulu guys. Kita masukin dulu ID-nya berapa ini? Awas jangan sampai ini guys tenggelam guys ya. 59167556145904590. Oke guys, ini dari Nazmi. Bukan, ini dari kursi balik. Kursi balik guys. Kursi balik. Ini apa namanya? Ini namanya itu air wisata air terjun. Wisata air terjun. Kayak gimana, guys? Aduh. Tenggelam kita. Aduh, berenang dulu, guys. Berenang. Wah, gak bilang-bilang kalau kita ada di dasar laut ya, guys ya. Bentar, guys. Kita harus menuju ke daratan dulu, guys ya. Berenang dulu. Oh, jadi kalau udah deket daratan itu dia auto gak mau berenang, guys ya. Nah, terus kalau kita mau balik lagi gimana, Ding? Aduh. Daratannya di mana nih guys? Kita nggak bisa ya naik itu. Halo, tembus. Oh tembus. Wah itu di air terjunnya guys. Ayo naik. Ayo guys naik dulu lah. Aduh kita nggak bisa naik lagi guys. Gimana caranya kita naik?
Sebentar. Kita balik ke sini aja lah. Ke harbor dulu guys ya. Lokasinya di mana tuh? Kita show position. 1771. Waduh, jangan-jangan ini lokasinya di Wagyu restoran lagi guys ya. Bentar guys ya. Kita di log house lagi lokasinya. Ini masih kurang ke sana. Coba guys ya. Lokasi air terjun. Seperti apa nih guys ya? Ya, kita bikin siang lah ya biar gak gelap kayak gini. Jam 10-an. Oke. Okay. Nah, kayak gini kan gak serem ya guys ya. Dan 400 meter lagi. 400 meter lagi. Sebentar, santai dulu guys, santai dulu. Wah, itu dia. Itu dia guys wisata air terjunnya. Kita akan lihat seperti apa nih wisatanya guys ya. Awas hati-hati guys, hati-hati. Hati-hati. Awas hati-hati. Hati-hati men, hati-hati. Lulululululul. Nah, ini dia. Sudah sampai kita. Jalan masuknya di mana? Pintu masuknya di mana? Masa ada di tengah-tengah ini enggak ada jalur akses masuknya gimana nih? Gimana nih jalan masuknya nih? Oh, di sana guys. Ini dia. Ternyata di depan ini guys ya. Di depan Wagyu restoran guys lokasinya. Nah, ini baru ada jalan. Ya, agak bilang sih guys. Oke guys, di sini lokasinya kita buka. Lah, ini dia. Mantep. Terus ini sebelah kanan ada apa guys ya? Ini semuanya tanaman nih. Ijo-ijo nih. Tembok apa tanaman? Nah, toilet. Terus ini juga toilet. Ruang gantinya mana guys ya? Di sini juga ruang ganti sama toilet sama. Oke, di sini ada bebek-bebekan juga. Wah, itu daunnya kebanyakan tuh yang di tengah tuh guys. Jadi terlihat seperti sampah ya guys ya. Jadi terlihat kotor tuh, harusnya dihilangin aja tuh guys ya. Yang di tengah-tengah itu pohonnya tuh guys, harus dihilangin aja. Baiklah, sekarang kita coba naik di sini. Kan kita tertarik sama air terjunnya guys. Gimana cara mandi air terjun? Nah, itu dia guys. Jadi kita bisa cuma nyampe sini aja, gak boleh turun-turun ke bawah tuh, gak boleh guys ya. Air terjunnya cuma nyampe sini tuh. Oke, ini bikinnya dari kursi balik ya guys ya. Wisata air terjun. Kalau kalian mau ke sini silahkan ya, masukin ID-nya. Nanti Bang Tebe kasih ID-nya juga guys ya. Oke, thank you banget nih guys buat kalian yang udah berpartisipasi. Di sini juga ada tenda buat camping. Kalau malam-malam di sini mau nginep juga boleh di sini tuh kan. Ada campingnya di sini, bisa buat duduk, bisa semuanya di sini. Nah, kalau di sini bisa turun di sini. Nah, doh, tenggelam kita guys. Selimutnya kegedean guys ya. Jadi kayak gembung gini guys. Aduh, lucu juga ya guys ya. Oke guys ya, thank you banget nih buat kalian yang udah nonton 5 ID yang kita bagi-bagi dari semua Sakuverse dan warga Sakura School Simulator. Ini ID-nya berapa bang? Wisata air terjunnya. Wisata air terjunnya itu ID-nya ini kan di Wagyu Restoran guys tadi guys. Mana Wagyu Restoran tadi? Oh ini. Jadi lokasinya di Wagyu Restoran. Bisa kalian masukin ID-nya. ID-nya sekian. Kita kasih like dulu guys ya. Kalian catat ID-nya 5916755614590. Oke, thank you banget buat kalian udah nonton videonya. Nah, udah 5 ID dan udah 1 jam lebih kita live stream guys ya. Thank you buat Nexon, Nasbi Gaming, Rina Tamaki. Selamat pagi Bang Tembe. Bang, ini ID rumah tua. Aduh, sayang banget nih. Udah mau Bang Tembe tutup ya guys ya live-nya. Thank you buat semuanya. Thank you banget ada Escox. Ada Desa juga tadi, thank you banget semuanya. Kursi gaming, kursi balik semuanya. Ada Rifki Rido, ada Jamal, ada siapa lagi, Alvin. Thank you banget buat kalian yang dari Mars, Jupiter, Saturnus, dari planet-planet tersembunyi. Thank you banget ya. Sudah, bantu ucapin terima kasih. Coba kita balik ke Sakura Virginia. Nah, ini Sakura Virginia guys. Oke guys ya, see you next time teman-teman. Kalau Sakura Cina gak ada suaranya kan? Gak ada. Bye bye teman-teman. Thank you ya. Thank you. Bye bye. Nanti akhiri dulu. Dadah.